Itu menjadi contoh dan bersyukur karena ketika yang satu ini satu bisa sudah bisa dengan terapi dan sama pada kita semua. Menopause yang meningkatkan resiko terjadinya kanker. Lebih sering lebih bagus. Gak apa-apa bukti nanti suami ada banyak ibadah. Benar gak? Tapi itu menentukan. Keluarga juga menentukan. Mohon paham bu, ketika cervical cancer dan stadium lanjut, baunya luar biasa. Radius ini 100 meter cukup bau. Dan itu sangat, benar-benar sangat mengganggu keluarga. Itu salah satunya. Belum lagi keluar-keluar yang lainnya. Kenapa anak usia 9 di Amerika, 11 tahun di Inggris divaksin? Buat dulu dan keluarganya semuanya dan itu menjadi contoh dan bersyukur karena ketika yang satu ini satu bisa terus sudah bisa dengan terapi dan bisa sama keluarga kita semua. Cepat atau gimana? Akan tercepat aja berarti ya? Oke. Ibu yang kuki dan cek ya, ibu 1,2 juta pemeriksaan di Prodia. Coba gue mulai buka, saya kasih dulu waktu 5 detik deh, bukan ini catatannya. Saudaraan dan juga terkait dengan bagaimana ini dalam usia yang begitu 3 tahun semakin solid di internal. Nah, terkait dengan beberapa hal, isu-isu terkait dengan hari ini kita bicara terkait dengan cancer, kemudian campaign terkait dengan stunting, dan beberapa hal yang lainnya menjadi sebuah tema yang kita angkat. Rakernas adalah sebuah pertemuan organisasi yang akan hadir 35 di wilayah di seluruh Indonesia, dihadiri oleh 38 pemerintah spesialis dan 55 pemerintah spesialis, serta kita ada di 80. Diperkirakan sekitar 1.000 peserta akan hadir, kemudian rencana besok kami juga, kita katakan akan dibuka oleh Pak Menko. Selain itu juga kita akan ada kegiatan dunia, sebuah panelis akan hadir, Pak Menko, Ketua BKKBN, Pak Hasto, kemudian ada beberapa pembicara yang lainnya. Pada prinsipnya ini adalah pertemuan yang memang diperuntukkan untuk internal. Selain internal organisasi, kita juga berbagi dan kenapa dikendali, karena kita ingin menunjukkan bahwa ikatan Indonesia itu ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di DKI Jakarta. Untuk penyakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!